warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sis Talia. Kali ini aku lagi jalan-jalan di Baguasan, guys. Tapi di sini tuh ini macet, ada ini pohon yang tumbang. Jadi ini jalannya ini sekarang ditutup. Tadi ini sempat ada terjadi kemacetan di daerah Baguasan, guys, karena ada pohon tumbang. Soalnya dari semalam di daerah Changhua sini itu hujan deras sekali, bahkan sampai sore tadi itu masih hujan. Nah, pas melewati jalan sini kita mau lewat, ternyata ada pohon yang gede tumbang di tengah jalan. Jadi ini membuat kemacetan sementara dan jalannya ditutup. Soalnya ini lagi dibersihkan itu pohon-pohon yang tumbang. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa melewati lagi dan udah dibuka lagi jalannya. Jadi udah normal dan udah nggak macet lagi. Terima kasih buat yang selalu melihat video kita, dan jangan lupa like and subscribe channel Sis Talia. Nantikan kita di video selanjutnya. Kita akan jalan-jalan lagi di Taiwan, ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.